tradisional. Bapak saya adalah seorang seniman rantai di Gudel. Dia pemain ketoprak itu di Jawa Tengah. Kakak saya Mami Prakoso, ibu saya Hajah Miati, seorang penyanyi tradisional juga, selain satu kampung di Ngawi. Dan tentunya saya berseni mungkin karena saya hidup di lingkungan seniman-seniman tradisional dari ibu, bapak saya dan kakak saya. Dan sebelum saya masuk ke dunia rekaman, saya sempat menjadi penyanyi jalanan alias Kempot, kelompok penyanyi trotoar, jadi penyanyi jalanan waktu itu. Dan saya punya keyakinan kenapa saya mesti ngambil jalur tradisional. Karena bapak saya menghidupi saya dengan honor waktu itu dia manggung di atas panggung. Kalau dinilai rupiahnya tidak ada, ternyata saya bisa hidup sama kakak saya dan adik-adik saya. Dari situ saya akhirnya berpikir, apa yang pernah dilakukan orang tua saya, bapak dan ibu saya akan terus majukan. Almarhum kakak saya Mas Mami Prakoso ambil jalur lawak, saya Didi Kempot ambil jalur ibu saya ngambil di nyanyi-nyanyi tembang Jawa. Dan saya punya keyakinan suatu saat saya pasti akan bisa membanggakan apa yang pernah dialami bapak dan ibu saya waktu itu. Yang penting pokoknya dia metas cuma cukup untuk beli nasi anak-anaknya aja. Kebetulan pas saya di Jakarta ngamen berapa tahun, saya sempat ditawari rekaman dan akhirnya rekaman itu berhasil. Berhasil dalam arti tidak langsung meledak, juga tidak kurang laku persis. Saya nyanyi ada salah satu lagu saya, lagu Jawa, judulnya Cidro. Cidro itu di Indonesia waktu itu kurang terkenal. Ternyata ada turis dari Suriname ke Indonesia dan kebetulan dia domisili di Nederland, di Belanda sana, diputar di salah satu stasiun radio di Amsterdam, di radio bangsa Jawa di sana. Lagu itu cukup digemari sekali. Semenjak itu tahun 93 saya mulai mondar mandir Jakarta, Belanda, Suriname, Jakarta, Belanda, Suriname. Jadi itu sukanya kita tidak berjalan-jalan, yang itu sangat-sangat menyenangkan sekali. Gak menyangka seorang penyanyi makan pengamen jalanan bisa tulis lagu dan diterima di benua Eropa dan di South America. Itu sangat luar biasa. Ya. Dan yang paling membanggakan lagi dari beberapa perjalanan karir saya mau dari Madrid, Belanda, Suriname sudah 13 atau 14 kali saya lupa. Konser ini yang sebetul-betul sangat membanggakan saya. Ya, tetapi di negara saya sendiri, apa yang kan disampaikan tadi beliau Pak Eka, untuk semuanya sesuatunya standarnya seperti artis-artis internasional kalau diundang ke Indonesia itu membanggakan. Karena apa? Ternyata Indonesia masih bisa menerima dan menghargai tembang-tembang dari orang. Terima kasih. Luar biasa. Selanjutnya silakan kembali yang di belakang, Bapak.